Datangnya bencana kebakaran gunung hingga puting beliung yang melanda sejumlah wilayah di Kota Batu beberapa hari terakhir cukup memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi warganya. Agar bencana tersebut tak berkepanjangan, Selasa pagi, warga Pesanggerahan Kota Batu melakukan sholat istikho atau sholat meminta hujan dan doa bersama. Selasa pagi, ratusan warga Jalan Lesti Ngagli, Pesanggerahan Kota Batu, mendatangi lapangan desa setempat untuk melaksanakan ibadah sholat istikho atau sholat meminta hujan dan doa bersama. Tanya diikuti warga desa setempat, namun diikuti juga para santri. Tak ketinggalan, warga yang ikut ibadah juga membawa hewan ternak mereka. Warga melaksanakan sholat meminta hujan agar bencana alam, baik kebakaran gunung maupun puting beliung, khususnya yang melanda sejumlah wilayah di Kota Batu, tidak meluas. Menyikapi situasi kondisi alam, kepedulian masyarakat di Indonesia sangat-sangat besar. Tapi ada satu hal, pendekatan-pendekatan religi yang perlu kita kenalkan lagi. Meski warga setempat tidak merasakan dampak secara signifikan, namun sholat dan doa bersama tersebut sebagai wujud dukungan kepada para korban bencana untuk tetap tabah. Dari Kota Batu, Ahmad Amin melaporkan. Agami yang lain.